everyone, welcome back to my channel. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Balik lagi bersama aku di sini dan tentunya dengan cerita yang baru. Oke guys, aku lagi on the way bareng suami aku. Kita menuju ke IKEA. Aku mau belanja beberapa peralatan masak karena kebenaran yang lama itu sudah nggak layak lagi digunakan. Jadi ya udah deh, hari ini kebenaran suami aku free, jadi kita langsung menuju ke IKEA. Well, kita udah nyampe di IKEA dan mau nyari parkiran dulu, so kalian tetap stay tune ya. Oke guys, jadi kita udah nyampe di IKEA dan punya belanja. Nih ya, paling seneng kalau ke IKEA selain nyari barang apa yang kita perlukan, sembari cuci mata juga ya kan, ngelihat perabotan yang bagus-bagus dan dekorasi yang lucu-lucu kayak gini, desain interior yang keren-keren, menyenangkan banget gak sih? Nah, aku kayaknya beli ini deh untuk di lantai bawah. Jadi kebenaran kita punya dapur di bawah, di basement. Jadi buat piring, buat tatakin piring maksud aku, dan ya udah kayaknya ini butuh, jadi ambil aja ya. So, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Oh ya, kalau menurut aku belanja di IKEA itu menyenangkan ya, karena kita sembari nyari apa yang diperlukan juga bisa melihat desain-desain interior yang ditawarkan, terus dekorasi-dekorasi rumah, sekalian nyari inspirasi nggak sih untuk dekorasi rumah misalnya. Kalau aku sih seperti itu. By the way, ada yang sama nggak sih? Dan menurut aku produk-produk yang ditawarkan di IKEA itu juga menarik ya, dan kualitasnya juga bagus. Oke, ini aku sembari menuju ke tempat perlengkapan dapur, alat-alat masak gitu ya, dan itu memang yang utama yang pengen aku cari. Ya udah, aku parkir trolinya di sini aja dan langsung nyari apa yang aku perlukan. Nah, aku butuh mau nyari teflon yang baru. Oke, lanjut lagi. Aku udah nemu peralatan masak yang aku butuhkan dan aku sembari ngeliat-ngeliat lagi deh. Ini sepertinya ada yang menarik. Aku pengen beli piring kecil gitu, tapi warna hitam. Nah, ini dia. Kayaknya ini aku mau ngambil yang ini aja dan oke, setelah itu lanjut lagi. Lanjut lagi, nggak berasa trolinya udah mulai penuh. Padahal di list tadinya cuma nyatat keperluan untuk masak aja sih, peralatan masak. Tapi biasa seperti ini.
nemu aja yang spontan kayak gini nih. Lucu, jadi beli. Kan ini. Nah, kalau yang ini memang aku perlukan. Dan emang aku nyari yang warna hitam. Ternyata ada, dan ini emang aku pengen untuk naruh gula. Kita mau lihat karpet dulu. Wow, tema-tema Natal udah pada ada nih. Oke, kita belanjanya udah. Dan sekarang menuju ke kasir. Setelah itu kita bayar dan langsung pulang. Nanti nyampe di rumah, aku bakal spill belanjaan kita dan juga total belanjaan aku hari ini. Oke. Oke, kita udah nyampe di rumah dan inilah hasil belanjaan kita hari ini. Seperti yang terlihat, semua adalah peralatan dapur yang emang kita perlukan. So, jadi ini adalah total belanjaan kita di IKEA. 221,96 euro.